Hari ini pemilihan ketua OSIS. Gelap. Mana kandidat pertama ini? Pertama, kedua, ketiga. Siapa kira-kira? Saya nomor 4 mobil. Persiapan. Ini yang memilih. Geng Top FC. Bapak operator. Ini saudara sama ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para dewan gurunya, sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam rangkaian acara pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS masa bakti 2022-2023. Dan tak lupa pula kita berikan salawat serta salam kepada baginda agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Ih, motor gak makan. Dua yang ada ikuti. Tabit-tabit. So sweet sekali nih.
Yang terhormat Bapak Ibu Wakasek Urusan Kurikulum UPT SMP Negeri 1 Binamo. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah Urusan urusan Kesiswaan. Bapak Ibu yang saya hormati yang sempat hadir di ruangan ini, serta anak-anakku sekalian dan para kandidat yang saya banggakan sampai saat ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan serta semangat untuk melaksanakan kegiatan kita dalam hal ini pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS UPT SMP Negeri 1 Binamo periode 2022-2023. Tak lupa pula kita kagumkan salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh kepintaran yang kita alami saat sekarang ini. Baiklah anak-anakku sekalian, para kandidat calon ketua dan wakil ketua OSIS, yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini bahwa dalam lancar. Baiklah, untuk mempersingkat waktu mungkin seperti itu dulu pesan-pesannya Ibu. Marilah kita laksanakan kegiatan ini dengan penuh tanggung jawab ya, dengan rasa bangga sama anak-anakku semua. Dengan ucapan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, acara pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS UPT SMP Negeri 1 Binamo periode 2022-2023 Ibu nyatakan resmi dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara. Acara terakhir yaitu inti acara pada hari ini, yakni pemilihan. Saya sebagai MC mengucapkan terima kasih atas perhatiannya hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemilihan dimulai. Jadi perhatianlah untuk teknis pelaksanaan pemilihan ketua dan wakil ketua hari ini. Jadi tidak ada mencoblos, tapi hanya menuliskan angka yang menjadi pilihan kalian. Ya, jadi angka yang menjadi pilihan ditulis di atas kertas, kemudian dilipat dan dimasukkan ke kotak suara. Jangan menuliskan angka lebih dari satu angka ya, karena itu akan dinyatakan batal. Ya, terima kasih. Mata suaranya kalau lebih dari satu angka di tulis. Suara. Jadi ini alur yang pertama dipergakan langsung oleh Ibu Wakasek. Wakasek. Setelah itu menuju ke bilik. Setelah melalui bilik, lalu dimasukkan ke kotak suara. Siapa? Oke. Setelah itu selesai. Jadi seperti itu ya. Registrasi
menuju ke bilik suara. Setelah bilik suara langsung ke kotak suara. Kasih kian di sini. Itu yang anu warna papan tulis kah bawa ke sini. Papan tulis ke bawa ke sini. Kasih di sini jeda. Paling cantik. Iya. Tutup di sini. Ya lady. Perhitungan suara. Jadi seperti itu ya. Sekarang giliran guru, baru siswa. Perhitungan suara akan dimulai. Bagaimana perasaannya? Ya, sangat indah. Ini santai ya. Siapa yang mau terpilih? Lihat panitia. Ya, tidak ada yang bersuara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini satu kegiatan telah kita laksanakan bersama, yaitu pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS. Sebentar lagi kotak suara akan kita buka dan kita akan lihat siapa. Sudah memutus perwakilan untuk memilih. Jadi ini semoga pilihannya tidak ada intervensi, semua murni dari hati nuraninya. Kemudian ibu juga ucapkan selamat kepada tiga kandidat. Ini pencapaian luar biasa untuk tiga pasang ini, nomor 1, 2, dan 3. Jadi apapun hasilnya nantinya, itulah yang ditakdirkan. Ya, yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memimpin organisasi. Oke, kotak suara akan dibuka. Suara ini. Nah, kotak suara ini masih tersegel ya, ada lubangnya. Ini saksinya, sama saksi. Ini aman kok, insya Allah. Saksi mata. Iya, tulis. Cao yang anu ini, boleh baca rambut yang kasihkan kok. Oke, buka. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, kita buka kotak suaranya. Tangan. Untuknya di sini. Sama ini ya, yang sudah dikasih ke bawah gitu. Oke. Tadi kalian ada tulis 01, 02, 03, itu sah ya? Kalian tulis 12, 34. Oke, semangat ya. Oke, saya serahkan ke Primus. Deg-degan nih, Nuh, calon ketua OSIS deh. Nomor. Oke, 03. 03. Kosong satu.
02. Berlangsung seru. 02 03. Kosong satu. Deg-degan nih calonnya nih. 01. 01. 03. 01. Nomor 1 dan nomor 3 bawa pesaing. 01. 01. 01. 03. 02. Hey, pulang. Barusan nanti larang mati lapang. 01. 1. 1. 03. 01. Ini kandidat 1, kandidat 2, kandidat 3. 02. Minggir. 03. 02. 02. Dari tadi foto-foto terus ya. Tim Hore. Oke, perhitungan selesai. Siapa yang menang? Yang pertama 92. Yang kedua 66. 03. Mana
Nasi kota, nasi kota. Baru dikasih keluar dari sekolah baru. Oke, selamat untuk pemenang. Selamat kepada pemenang. Dan alhamdulillah berlangsung dengan meriah. Kita ketemu di lain waktu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.